بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhi li yukhrijakum min ad-dhulumati ilan-nur wa kana bil yang terhormat yang mulia tuan-tuan habib yang begitu banyak yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu terkhusus saya ingin memberikan penghormatan buat al-mukarram guru mulia kita al-habib Ahmad bin Saidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman as dan seluruh keluarga beliau yang semoga terus diberikan keberkahan oleh Allah Jalla Jalaluh jemaah pagi ini kita kembali dikumpulkan dalam sebuah ikatan cinta yang direnda oleh Tuan Guru kita Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman as yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau dengan tujuan supaya kita tidak bisa terlepas dari rasa cinta yang sudah terlanjur berada di dalam dada kita dan supaya kita mencintai baginda Rasulullah bukan hanya di dunia ini tetapi juga nanti kumpul di kiamah Sayyidil Walid seakan ingin menginginkan kepada kita semuanya untuk sampai kepada sebuah rasa cinta yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang merasuk ke dalam jiwa mereka yang hanyut dalam samudra cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membantah karena Allah memuji mereka. Wala 'alal ladzina idza ma atau kali tahmilahum qultala ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa ayunhum tafitu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Inilah orang-orang yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kendati pun urusannya bertaruh nyawa, saat itu dalam Perang Tabuk mereka tidak ingin jauh dari Baginda Rasulullah, dan Allah yang bercerita saat mereka datang kepadamu, ya Muhammad, untuk diajak ikut serta dalam perang, dalam kilatan pedang bertaruh nyawa, tetapi mereka meminta kepadamu untuk diajak. Kultala Engkau berkata bahwa aku tidak memiliki sesuatu yang membawa kalian ke dalam medan perang itu. Padahal bertaruh nyawa. Kekuatan cinta melewati batas logika. Jemaah sekalian yang berbahagia. Apa yang kemudian diceritakan oleh Allah. Tawallau wa minad hazana. Mereka kemudian berpaling dan ber kejujuranlah mereka punya air mata karena apa? cinta kepada baginda Rasulullah kebayang kita bagaimana kualitas baginda Rasulullah di hati para sahabatnya dan sekarang merasuk ke dalam jiwa kita ditanamkan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman as segaf diteruskan oleh putra-putra beliau semoga ikatan ini terus menjadikan kita dalam satu kata cinta kepada baginda Rasulullah dan semua keturunannya jemaah dalam kitab Ihya bahkan ada sebuah kisah yang membuat malaikat hands up angkat tangan jemaah yang bercerita Imam Ghazali ketika Allah menceritakan bahwa malaikat Jibril dipersaudarakan kepada malaikat Mikail tetapi ada sebuah aturan wa ja'altu umra tetapi ada aturannya Salah seorang, salah satu dari kalian umurnya lebih pendek, maka ditanya oleh Allah siapa yang mau berkorban untuk saudaranya. Malaikat Jibril dan Mikail dan kita temukan dalam kitab Ihya, keduanya tidak mau berkorban. Lalu kemudian Allah tegur, "Apakah kalian tidak mau belajar kepada Ali bin Abi Thalib yang beliau tidur di atas tempat tidur Nabi, bertaruh nyawa." Jemaah, demi untuk melihat sang kekasih selamat dari kejahatan banyak orang. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Maka itu apa yang akan kita dapatkan? Hadratu Mbah Yai Hashim Ash'ari punya kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau menceritakan satu fasal khusus bisyarah min thawabi man ahabba sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin meyakinkan dari awal kalau kita membaca itu kitab dibuat meleleh kita punya mata Nggak kuat nahan tangis karena betapa cintanya Syekh Mbah Kepada baginda Rasulullah dan seluruh duriahnya. Beliau sampaikan engkau yang mencintai baginda Rasulullah Dan semua keturunannya adalah orang-orang yang diperbincangkan di dalam Al-Quran Tak cukup dunia Buat mereka yang hadir di majlis ta'lim al-afaf dalam cinta kepada baginda Rasulullah nggak cukup duduk kalian berlama-lama dibayar hanya dengan kesenangan dunia karena yang kita dapati kemuliaan melampaui itu dari lantaran kedudukan baginda Rasulullah bagian akhir jemaah saya ingin memotivasi kita bahwa tidak akan kita menjadi orang yang susah kalau punya cinta kepada baginda Nabi ada satu kitab namanya Hada Aulia Tuan Syekh Ibnul Mulakin Bercerita tentang seorang yang dalam target raja kudu mati musuhnya nggak tanggung tanggung raja kudu mati Anna Rojulan minas sultan dia lari dari raja dan siapa yang bisa melawan raja saat itu semua dia punya tetapi tetapi jemaah dia punya satu keyakinan bukan sekedar cinta bahwa tidak mungkin dikecewakan ketika kemudian diceritakan dalam kitab itu wa khatta fil ardi khattan wa nabi dia bikin sebuah garis di, di, tanah dan kemudian dia namakan ini adalah kuburan nabi wa taqahara wa shalla indah wa shalla alaihi alf marrah yang dilakukan setelah dia menggaris kuburan wa sammahu qabran nabi Kemudian dia bersuci, dia sholat di situ, dan dia baca sholawat kepada kanjeng Nabi seribu kali. Seraya kemudian beliau berdoa, Allahumma inni ja'altu hadal kubro syafi'i ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan kuburan ini menjadi perantara aku kepadamu. Fa'amin ru'i min zalimi. Maka berikan rasa aman kepadaku dari seorang raja yang zalim. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Ketika dia mengakhiri doanya, Bijahil Mustafa dengan pangkat dari Al Mustafa. Inilah kecerdasan ulama-ulama kita tempo dulu, para habaib, terutama di tanah Jabodetabek yang setiap majlis talim tidak pernah melepaskan sebuah doa yang kita diajak untuk mengikutinya Ya Rabbi bil Mustafa Balik makasidana Jemaah sebagian yang berbahagia Disebut Ya Rabbi bil Mustafa Balik makasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Al-Habib Ahmad Bin Saidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Segah Setiap beliau mengawali majlis taklimnya saya menyimak beliau tak pernah meninggalkan ini bacaan. Seakan beliau ingin berkata, "Engkau yang datang ke majelis taklim tak layak mendapatkan kesulitan karena engkau telah menyebut dengan sebuah doa, bertawasul kepada Baginda Rasulullah SAW." Begitu selesai, apa yang terjadi? Hatifun wa Maka kemudian ada suara hati, dan kemudian berkata, "Yang disebut..." dengan sebaik-baik perantara Nikmah Syafi'u Muhammadun sebaik-baik perantara adalah Nabiuna Muhammad semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh